teman Motion. Tingginya angka pengguna narkotika di kalangan mahasiswa di Indonesia membuat lingkungan kampus sebagai salah satu target empuk peredaran narkoba. Untuk mencegah meluasnya peredaran narkotika dan obat terlarang di lingkungan kampus, BNNP Sulut menggelar pendidikan karakter di Fakultas Teknik Unsrat pada Jumat lalu. Kepala BNNP Sulut Kombes Pol Pitra Ratulangi turun langsung sebagai pembicara dalam gelaran yang bertujuan untuk membentuk mahasiswa Fakultas Teknik berkarakter Pancasila yang unggul dan berbudaya di era masyarakat industri. Dalam kegiatan ini, Ratulangi memaparkan bahaya narkotika dan obat terlarang bagi tubuh manusia, apalagi kepada generasi muda bangsa, yang dapat merusak perkembangan otak, tubuh hingga mental pengguna, bahkan dapat berujung pada kematian. Selanjutnya diharapkan, agar pendidikan karakter ini dapat membentuk para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang solid dan berkualitas, yang mengetahui dan mencegah dirinya dan lingkungan kampusnya masuk dalam jerat bahaya narkotika. Kemudian di sampingnya tembakau gorila, sek, rokok sek itu, jadi di tembakau di gunung-gunung periksa. Yang berikut, satu, tetap. Ada yang belum pernah coba apa tangan? Tidak pernah yang tangan. Kemudian pakai pipet, mata. Adikan tiga, ada beredar. Oke, ini heroin, tapi di ketigaan. Kalau Jakarta, itu kan warning, itu berarti bukan orang lain. Itu harus aku tinggalkan di depanmu. Jadi kalau ada teman power of road, ini salah satu strategi, yaitu kita melakukan kegiatan untuk pencegahan. Karena dengan kegiatan begini, banyak anak-anak muda kita yang paham tentang bahaya narkotika, setidaknya mereka itu punya kemampuan untuk menolak, kemampuan untuk memerangi sendiri. Dibandingkan dengan kita melakukan penangkapan-penangkapan, itu kan hanya segelintir yang kita tangkap. Tapi ketika anak-anak ini atau masyarakat kita sudah punya daya tangkal, daya menolak itu, bisa-bisa narkotika ini akan surut dengan sendirinya. Jadi setiap tahun kita menyelenggarakan pendidikan karakter bekerja sama dengan BNN. Jadi narasumber BNN sangat penting sekali karena kita ketahui bersama ini mahasiswa baru. Angkatan 2023 ini dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang. Masuk ke daerah Sulawesi Utara, ke dunia kampus, tentunya mesti dibekali supaya mereka bisa tahu, mereka bisa diberikan pemahaman yang benar tentang narkotika. Dan dari orang yang tepat. Dan komunikasi terjalin sehingga kemampuan masyarakat untuk menolak narkotika semakin tinggi. Khususnya di lingkungan para mahasiswa, terlebih khusus mahasiswa baru, apalagi di tempat kos dan tempat tinggal masing-masing.